Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala bi ni'matihi al-iman wal ihsan. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين رحمكم الله الحمد لله dunia selalulah berputar pada porosnya, yaitu berrotasi sehingga terjadinya siang dan malam, yang mana pula dunia pun berputar berevolusi mengitari matahari sehingga terjadinya lah hari, bulan, dan tahun-tahun yang kita lalui. Kita ketahui bahwasanya apa-apa yang telah terjadi di dunia ini telah termaktub jelas di dalam Lauh Mahfuz, sehingga semua itu sudah pasti dan akan terjadi. Tinggal bagaimana manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa-apa yang ia inginkan. Apakah untuk melakukan sebuah kebaikan atau justru malah melakukan sebuah keburukan. Alhamdulillah kita telah memasuki tahun baru Islam 1442 Hijriah, yang dimana seharusnya menjadi tolak ukur kita mengintrospeksi diri kembali sudah sejauh mana ketakarruban, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tahun yang akan datang justru semakin jauh kita dari Allah, atau justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mempersiapkan betul-betul bekal kita menuju kehidupan yang kekal yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Dari sini pula hadirin rahimakumullah, seharusnya kita mentadabburi kembali, mengenal kembali ayat yang telah saya bacakan di muqaddimah, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Maka sungguh penciptaan bumi dan langit dan pergantinya malam dan siang itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kita sebagai orang yang berakal, sebagai manusia yang dapat berpikir, seharusnya mengerti betul apa tujuan bergantinya siang dan malam. Bahwasanya waktu selalulah berputar, selalu bergerak, tidak bisa kita hentikan satu detik pun. Maka dari itu kita harus betul-betul mempersiapkan apa yang seharusnya kita persiapkan. Salah satu amalan ataupun sifat yang bisa kita lakukan dalam kehidupan dunia ini agar kita mengantarkan ke dalam surganya Allah dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersifat zuhud. Sebagaimana dalam hadis Nabi, yang ketika itu ada seorang sahabat bertanya, "Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah amalan yang apabila aku lakukan Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas." Zuhudlah kamu dengan apa yang ada di dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, maka niscaya manusia pun akan mencintaimu. Hadirin rahimakumullah, zuhud itu sendiri ialah kita lebih mementingkan, lebih banyak mengerjakan hal-hal yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang abadi, sehingga kita lebih mengesampingkan
apa-apa yang berkaitan dengan kehidupan dunia atau tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan akhirat. Bukan tetapi kita malah melalaikannya, meninggalkan kepentingan untuk dunia, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk melakukannya. Maka dari situ kita pasti akan menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana jikalau kita telah mencapai cintanya Allah, sungguh apa-apa yang ada di tubuh kita, mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan, semuanya bergerak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya terarah untuk melakukan kebaikan. Dalam hati kecil kita pun tidak ada keraguan untuk melakukannya dan tidak goyah untuk melakukan keburukan. Hadirin rahimakumullah, maka sesungguhnya begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita lakukan. Akan tetapi hanyalah sedikit segelintir saja apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita ketahui. Namun kita lebih sering tersungkur jatuh ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal itu lebih sedikit dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangatlah kita merugi karena lebih suka melakukan hal-hal yang buruk. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pula kita sudah memasuki bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan janji-janji Allah yang berlipat ganda pahalanya di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, hadis riwayat Muslim nomor 1163 yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan wa huwa syahrullah Muharram, wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail. Bahwasanya sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan ialah puasa di bulan Muharram itu sendiri, dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib yaitu sholat malam itu sendiri. Dari hadis di atas seharusnya kita menjadi motivasi diri kita untuk melakukan lebih banyak ibadah di bulan Muharram ini, karena telah kita ketahui dari hadis di atas menyatakan bahwa bulan Muharram ini kedudukannya setelah bulan Ramadan itu sendiri, bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka dari itu pastinya di bulan Muharram ini pun juga pasti banyak sekali janji-janji Allah dan pahala yang akan dilipat gandakan. Apalagi sebentar lagi kita akan bertemu dengan 9 dan 10 Muharram, yang yaitu puasa Asyura, yang nantinya dijanjikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwasanya bagi siapa yang bisa berpuasa pada hari itu, maka dosa-dosa setahun yang lalu akan dihapuskan. Dalam tanda petik ialah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar hanya bisa diampuni dengan taubatan nasuha, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan singkatnya khutib ini bisa mengembalikan kesadaran kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min 'asinatina yafqahu qawlana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hakimus shalah.